apaan sih alay banget. Dan ini, oh iya iya iya, ini personilnya dari gue. Aku Bahil, tapi aku yang paling tua. Ini siapanya nih? Oh, tantenya. Oh iya iya iya, oke. Ini aku udah kayak mau pindahan kampung ya, rempongnya. Terus bawa koper, belum lagi nih tas aku nih buat nginep. Panas. Sekarang kita mau jalan ke Grand Orchard-nya, so ikutin terus. Sama hotelnya ini sama Herdo aku nih, siapa namanya? Meli. Mana Instagramnya apa nih? Meli A, A nya 2, underscore 2. Jadi aku mau acara kesehatan nih hari ini guys. Yaudah jadi kita nah. Hai guys, jadi aku lagi mau di make upin sama di bikin rambut. Dan ini make up artist aku of the day, siapa? Hai, ini Cimel. Lalu aku telepon mami dulu. Jadi ini ada crownnya, satu yang bisa nyala, ada satu yang kayak gini. Mending yang mana? Ini bisa nyala nih. Ini gimana caranya? Gini. Ini emang pasti begitu ya? Eh? Hitam-hitamnya. Oh, diterbalikin. Oh, ini lucu itu. Gitu baju ya. Nanti biru-biru juga ya? Bajunya silver dah. Silver, enggak apa-apa. Jadi aku make upnya sambil makan guys. Multitasking ya? Ya iya dong, sambil munyah. Oke guys, jadi aku udah selesai make up, udah segala macem, pokoknya udah pakai gaun. Terus sekarang mau foto-foto sama si kakak nih. Hai. Jadi ayo kita turun ke bawah. Jadi sini aku lagi sama persona Cewek Bel. Apaan sih alay banget? Dan ini, oh iya iya iya, ini personilnya dari gue. Bahil, tapi aku yang paling tua. Muda. Ini siapanya nih? Oh, tantenya. Oh iya iya iya, oke. Ini ada teman SD aku nih guys, namanya siapa? Jessica Kalin. Iya iya, udah sama temennya dia gak mau ngomong. Bye-bye. Jadi ini adalah bakal, kakak-kakak yang bakal dance di performance aku. Oh, aku udah banget sih. Agak so cool. Pada pakai masker kenapa?
kita berikan arahan pandangan ke pintu utama. Kita berikan tepuk tangan paling meriah adalah Jessica Evande. Pasti kamu mau nyapa teman-teman dan juga Korea sudah nyempetin waktu malam hari ini buat kamu. Silakan Jessica. Silakan Jessica. Thank you buat semua yang udah datang. Udah situ aja. Oke, itu aja. Tepuk tangannya dong buat Jessica. Tepuk tangan. Tentunya untuk membuka acara kita pada malam hari ini, kita akan menyambut sponsor kita juga pada malam hari ini, Bill ya. Dan teman-teman dan semuanya, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, inilah PT Orang Tua. Yes, inilah dia keluarga dari Jessica. Untuk Mama tercinta, Mama boleh juga untuk menyapa teman-teman dan juga keluarga yang sudah di area belakang. Terima kasih, silakan Mama. Selamat malam semua. Terima kasih ya udah datang. Walaupun banjir ya, tapi nggak apa-apa ya, luar biasa. Tetap semangat. Semangat semua? Iya. Tante ucapin terima kasih, kalian udah baik banget sama Jessica. Betul, dan pastinya gue yakin teman-teman semua udah pada lapar, udah jam makan malam juga. Betul, tapi sebagai umat beragama yang baik, pastinya kita akan berdoa dulu. Dan doa pada malam hari ini akan dipimpin dengan hormat. Boleh aku persilakan untuk maju ke depan, Ibu Yeni Haryadi selaku kakak dari Mami tercinta ya. Yes, berikan kita pengalaman untuk Ibu Yeni Haryadi. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk acara dan juga makan malam. Kami persilakan untuk Ibu Yeni, baikkan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau begitu baik untuk kami. Oke, terima kasih, luar biasa, doa yang sangat sungguh luar biasa. Dan dengan demikian, kita ingin mempersilakan untuk para teman-teman, kita persilakan untuk makan terlebih dahulu. Yes, betul sekali. Oke, gue masuk dari candle pertama dulu. Sebelah gue siapa namanya? Jonathan. Oke, dan sebelah sini ada siapa? Kushi. Jonathan dan juga Kushi ya. Oke, untuk pertanyaan pertama gue kasih yang paling gampang dulu. Apa sih satu sifat terbaik dari seorang Jessica sampai sekarang lu masih mau temenan sama dia? Yang harus diperkenalkan juga. Oh, pencilat tuh ya. Aku pengen tanya, kalau tadi kan sudah baik banget, kalau tadi kamu nih studi sama wanita, apa sih sifat yang harus dipertahankan juga? Kenapa kamu juga masih mau temenan sama sosok dari Jessica? Silakan, Kushi. Sorry. Oke, she's always there for you. Apa artinya? Dia selalu ada buat kita. Oh, selalu ada buat kita. Kayaknya ngebegoin Inggris gue banget. Dan kita masuk ke pasangan kedua di sebelah gue, siapa namanya? Jason. Oke, Jason dan siapa di sini? Ali. Oh, okay. Ali. Kira Ranji. Oke, okay, kalau boleh tahu Jason lu kenal sama Jessica udah dari kapan? Kelas 7. Oh, sekarang lu masih kelas 7. Enggak lah. Sekarang udah kelas 11. Oh, ya, masih kecil gitu. Masih kecil. Apa yang kecil? Badannya. Okay. Gue pengen tanya, apa sih first impression atau kesan pertama kalian pada saat pertama kali ngeliat Jessica yang langsung terlintas di pikiran kalian?
Culun. Kayak gini lu bilang culun. Lu gak ngaca. Culun coy, itu tas mamanya di bawah. Tas mamanya tas belajar lu bawa tuh ya. Makanya dibelakangin. Kamu namanya siapa? Victoria. Kamu punya utang berapa ya? Papa kamu punya utang berapa? Papanya? Victoria dan ini siapa namanya? Sosok bapak-bapak. Oke, ibaratkan sosok Jessica itu dengan benda-benda yang ada di dalam toilet. Benda apa yang tepat untuk melambangkan sosok dari Jessica? Oke, Edward, berikan alasannya kenapa sih wastafel cocok banget melambangkan Jessica. Oke, Edward silahkan dipikirin. Ditiup lagi nafas lu. Hidup lu, gua sumpah lu. Itu lu pekerjaan sih. Mati dua kali lo. Vakum itu ya. Makanya punya upil. Bersih banget ya? Iya. Kayak olah ya, bersih banget ya. Bersih banget gitu loh. Oke, lu kalau kayak ini yang pake lagi nih, gua bakar lu ya. Oke, silakan. Sebutin alasannya kenapa kamu udah banget buat Jessica. Lu ngapain pegangin pentil? Pentilnya turun apa perut? Gua tanya, kenapa wastafel dipilih gak segitiga coy? Oke, iya, kenapa wastafel? Oke, kita ganti aja gitu. Jangan wastafel. Apa sih wastafel kasihan? Kira-kira cowok kamu mampu buat jawab yang itu. Apa yang gampang? Itu ya. Tisu. Tisu. Lu tau tisu masih ada? Tahu. Iya, sering lu pakai pas itu tisu. Ya kita duduk bola kalau sudah selesai. Gua tau pas tisu itu malu berbentuk gitu deh. Kalau orang lagi ini gua. Insap. Hidung gua kayak Hexos dah. Kita mengibaratkan sosok dari Jessica itu dengan sebuah brand. Brand. Brand apa yang tepat untuk melambangkan Jessica pada malam hari ini? Silakan Mario Jola. Durex. Apa? Enggak apa-apa. Durex juga ada sepatu, ada ikat pinggang, ada dari yang lain dari karet semuanya. Ada ini yang keluar model terbaru. Fiesta. Diganti sama dia. Chicken nugget. Oke. Kenapa Jessica kayak Fiesta Chicken Nugget? Oke, alasannya kenapa? Karena kebedaan kita, loh. Apa tahan lama? Siapa tahan lama? Gue ngomongin Fiesta Chicken Nugget! Smoke effect lagi? Iya, thank you. Sana siapa namanya? Kinan. Kinan, keren namanya ya. Oke, pertanyaan dari lu ya, Bil. Pertanyaan terakhir gue paling gampang aja. Gue pengen harapan terbesar, terbaik. Tapi gue gak mau yang mainstream. Gue gak mau yang baik, makin cantik, universitas selanjutnya, YouTube-nya makin gede. Gue gak mau. Gue maunya yang bener-bener khas dari seorang Jessica. Okay. Apa sih? Hopefully she'll become... she always wanted to be a actor, actress like Wonder Woman. Hopefully she can proceed that dream. Oh, pencet sisi dulu, ntar pilih Indonesia ya. Harapan buat Jessica ya? Iya, dari tadi itu ngomonginnya. Tetap jadi Jessica yang kita semua tahu, yang baik, yang selalu ada buat kita, yang kita misalnya lagi butuh banget tuh selalu ada buat kita. Harapan dan juga mungkin kalian describe dulu seorang Jessica di mata kalian tuh seperti apa sih? Satu kata yang bisa describein seorang Jessica di mata lu. Dia caring sih. Dia caring. Peduli gitu ya. Kalau kamu? Enggak sih, bohong doang. Pinter banget ya orangnya. Behind the scene, Lin ya. Boleh dikasih buat Jessica tapi jangan ditutup dulu ya. Kita mau tanya sekali lagi buat teman-teman spesial dari Jessica malam hari ini. Five Creators. Thank you teman-teman. Boleh silakan kembali lagi ya. Sekarang tugas kamu, boleh berikan link ini ke orang yang paling spesial di kehidupan kamu, yang merupakan orang paling penting di kehidupan kamu. Kamu cari orangnya, kamu ajak maju ke depan ya. Papa dan Mama tercinta, boleh kami kasih tepuk tangan untuk Papa dan Mama. Papa dan Mama boleh di depan kue berhadap-hadapan malam hari ini untuk Papa dan Mama. Boleh di sebelah sini. Silakan, kita butuh 6.
jangan buka, jangan buka lo. Karena kita mau mereka semua buka bareng-bareng. Ya, stop, stop, stop. Oke, kita buka bareng-bareng hitungan ketiga ya. Siap ya, oke, ngadep sini dulu semuanya yuk. Oke. Semuanya, eh. Satu, dua, tiga. Ini lu bakal jadi raja deh ya. Siap ya, oke. Jadi gua akan menjelaskan tugas dari wanitanya yang di belakang. Apa? Adalah hanya tinggal memasukkan bola pingpongnya itu ke kaki kanannya. Oke, melewati hutan Amazon. Celana ya, maksudnya celana. Iya, celana, sorry, celana kanan. Oke, ini bolong, ayo biarin aja ya. Gak apa-apa, lewat ya. Belakang kaki kanan, lewatin, tau gimana caranya. Keluarin ke kaki kiri, udah gitu doang. Begitu ya. Ya oke, okay. Jadi ini gue minta tolong, lu kan pacaran. Yang pasti bagian sini jangan dimainin. Iya. Oke, okay, pokoknya gue mau tanya dulu, apakah lu udah siap? Siap, oke, okay. Kalau kamu udah siap? Siap, oke okay deh, kalau gitu boleh dimasukkan dulu ke celana bagian kanan atau kirinya. Oke okay. Iya, dimasukin dulu. Mamanya ya? Ya, lu okay. Kan hebat sekali lu. Waduh, Benita! Wah, santai dong, Benita. Mana? Dialihkan jangan. Hilang. Oke, kita lihat sekarang Benita ya. Benita sudah ingin memasuki daerah hutan Amazon ya. Oke, oke ya. Pemenangnya ada Benita. Oke, boleh Benita dibukain penutup matanya ya. Ayo, satu, dua, tiga.